pemirsa, balik lagi di channel kita. Hari ini aku bakal mengajari kalian bagaimana cara membuat ogoh-ogoh. Dan sebelumnya rangkanya sudah aku tunjukkan kepada kalian di video sebelumnya. Sekarang aku bakal menunjukkan bagaimana cara membuat body pada ogoh-ogoh ini. Nah, langsung saja biar gak berlama-lama, di sini aku sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di sini ada kertas, ada plaster dan juga sudah siap rangkanya. Rangka ini kalian harus tahu ini bisa bergerak teman-teman karena dibantu menggunakan dinamo. Nah, langsung saja kita mulai dari pembuatan bodinya. Kita awali dengan membuat kakinya teman-teman ya. Oke para pemirsa, jadi ini adalah kertasnya dan kalian bisa menyaksikannya dengan fokus bagaimana proses pembuatannya dari step by stepnya hingga selesai. So, langsung saja saya akan lanjut saja videonya. Oke pemirsa, sekarang kita akan memasang plasternya. Memasang plaster ini berfungsi agar ogoh-ogohnya terlihat lebih asli ya, atau terlihat lebih nyata. Jadi kita langsung saja akan mencari bentuk-bentuk badannya lebih mendetail.
Oke pemirsa, kita lanjut lagi untuk memplaster tangannya. Oke, para pemirsa, jadi ini adalah hasil ogoh-ogohnya. Jadi baru beberapa persen saja selesai dan besok kita akan lanjutkan lagi. Nah, jadi ini adalah ogoh-ogohnya dan sekarang kita akan coba hidupkan bagaimanakah hasilnya dan selamat menyaksikannya. Oke para pemirsa, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian dan juga memberikan kalian tutorial bagaimana cara membuat ogoh-ogoh. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita agar kalian selalu mendapatkan video yang menarik di video kita selanjutnya. Sekian video kali ini, so see you!